warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Dipayun, dihormat segenap para panitia peringatan Isra wal Mi'raj di Kampung Malangsari RT 1 RW 1 Desa Nigrasari. Anu alhamdulillah atas kerja kerasna nya wengi ieu urang tiasa kumpul ngariung nya wasilahna ku aya panitia peringatan Isra wal Mi'raj nya dan tiasa silaturahim di majelis nu mulia ieu nya. Kedua hormat para tokoh masyarakat, tokoh agama namanya di wilayah Kampung Malangsari ieu kumpul di wiji-wiji nya. Oke, bil khusus kamu karom Bapak Haji Abah Haji Komar. Alhamdulillah pas hadir tengah-tengah orang, insya Allah hanjina bakal parinan tausiah ke orang sadayananya. Mudah-mudahan sing aya napaknanya, sing aya hasilnanya, sing rasa dianggok orang kami kehidupan orang sehari-hari. Oke, dihormat Dewan Guru Sadayana dipimpin ku Ketua MUI Desa Nigrasari Bapak Ustaz Nur Halim. Alhamdulillah atas hadir oke. Sareng Pak Babinsa, Babinmas Desa Nigrasari. Oke. Kung sadayana nya pemangku wilayah Pak Ketua RT na, Pak RW na, Pak Kadusna. Sareng ibu-ibu sadayana ye, sareng ibu-ibu nu hadir di ayeuna. Ibu-ibu mah topnya siang wengi hadir terus intinya. Alhamdulillah hidup ibu-ibu. Alhamdulillah. Oke, para pemuda sapemudina anu aya di Kongkon Kampung Malangsari ieu anu kusing kuring dihormat serta mudah-mudahan dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala. Puji sedang syukur urang panjatkeun hadirat Allah Subhanahu wa taala. Betul sepak malam yang nikmat sehat ke orangnya nikmat sehat ke alfiat sehingga orang biasa kumpul ngariung bermual jahat di majelis kemuliaan iya serta mudah-mudahannya ibu-ibu sama bapak-bapak sadayana iya anu hadir kumpul ngariungna orang iya sejadi saksi orang mungkin kumpul ngariungna di surga Allah Subhanahu wa taala. Sekalina kita orang oke ajak ke salawat sanang salamnya agar Allah semoga panjang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oke para keluargana para sahabatna sareng mudah-mudahan urang sebagai umatna cipengi sapatul iman kin yaumil akhir. Hadirin jamaah dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, sakedik anu baris informasikeun ka keluarga sadayana ari tausiah agama mangkin aya bagian nananya in adih di pemerintahan abdi bade informasikeun gitunya bahwa sana gitunya kurang alhamdulillahnya pangwangunan di Desa Nigrasari tos ieunya hampir merata di mana-mana tos ayanya. Alhamdulillah oke kamari ieu tanya nuju erpo mampuna lah gitunya kurang oke kadokapannya di Inohong Kabupaten Bogor LT Kabupaten Bogor Pak Iwan Setiawan terus ngaresmikeun nya jembatan penghubung jalan anu kacampea. Alhamdulillah nya di desa urang terus ayeuna mah pabrik bade kacampea teh tegera muter di ka kampus IPB cekap ka Cideung Kecil rasa karet pada terus ka mana ka Cibanteng pabrik bade kacampea ka mana teh nya ka daerah kulon mah sok tadinya wel alakum. Alhamdulillah ya eta pembangunan-pembangunan aya di Desa Nigrasari hasil tina naon gitu nya ti urang kenehnya ti urang keneh nu dikumpul-kumpul melalui pajaknya pajak bumi dan bangunan sareng pajak-pajak anu sanes pentena gitu nya kituna tah ayeuna teh PBB pajak teh tos mulai lungsur gitu nya pas aya ya teh petugas anu nagihan antara dongkap kalau bumi masing-masing gitu na nyuhun ke dirojong supados PBB eta teh di tahun kurangnya dilunasan mungkin kan hasil kita eta wih rika urang bikin pembangunan belum aya di wilayah Desa Nigrasari gitu nya. Ras
abi oge nyuhunkeun iyalah nyuhunkeun kakompakan sadayana ka warga masyarakat mah di Desa Niglasari khususna dina ngajaga keamanan sareng ketertiban di lingkungan Desa Niglasari. Margi kitunya cakap ieu pos aya lah kitunya peletak-peletek kitunya anu kehilangan motor, anu kehilangan mobil di Desa Niglasari tapi kituna abi nyuhunkeun kawaspadaan ya, kawaspadaan urang sadayana ulah naon istilahna ulah kalingeuh deui kitu nya ulah narasa jongjon ku sabab aman sehingga poho kitu ngonci kitu nya ngonci barang mewah anu aya di urang kitu nya sehingga dibonol ku maling kitu nya tong dibeul ninggali ku kituna abi nyuhunkeun kepada ketua RT abi tos ngahimbau melalui surat edaran supados ngayakeun sistem ring deui kitu nya supados ngayakeun sistem ring deui di lingkungan urang kita ngajaga keamanan secara ketertiban di wilayah. Nah, sekali nanti eta oke informasi kitu nya ibu-ibu ya urang kali urang sadayana ya tadi abi oke ka Lampung kitu nya tadi ye serta urang kali anu usianya di bawah 10 tahun gitu nya ngangge sepeda nanti sepeda listrik nah sing pasuliwer di jalan raya nyaah abdi mah kitu nya sanget ieu teh nya kamurang kalina milih kitu nya cilaka kitu nya kukituna nyuhunkeun kontrol di warga sadayana nya khususna ibu-ibu ye pamit teh mah kurang geulah murang kalina bade nyewa sepeda listrik kitu nya ulah dietakeun kana jalan raya lah kitu nya sok di jalan anu lingkungan urang mah ngoreh lah kitu nya anu teu hileum mudik mah lah kitu kendaraan teu seueur kitu nya itu pengetahuannya ribuan di abdi nyuntun nyuntun atas kekirangan nak sampai ke hiyo ya sama saumnya gitu ya abdi nyuntun ya ke para hadirin sadayananya menjelang sasi saum ya kan ya sasi Ramadan wawili abdi gitu ya keluarga abdi oke staf-staf jajaran abdi baik di desa ya gitu ya kami sekirangan anak sekalau patah nana nyuhunkeun sapunten lahir sinar batinnya pada mayunan sasaung kurang bebersihnya kurang bebersih bebersih hati sapunten kurang kuasa kurang insya Allah ditampi Allah subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan kurang sifat pada sifat alfiat biasa ngajalankan ibadah saum aku maha anu kepada tangki Allah subhanahu wa ta'ala saat itu disyukuri kirang lampunya nyuhunkeun sapunten akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.